Kita ni dapat jet formula tinggi terjun. Bawa mati. Habislah kira. Orang tinggal tu dah tak pergi lah. Aku tak fikir kan. Derita aku selesai. Habis. Derita aku selesai. Derita aku berakhir. Tapi Allah tak ajar macam tu. Nabi tak ajar macam tu. Islam tak ajar macam tu. Islam ajar macam mana? Jangan salahkan Allah. Jangan salahkan ini. Kita bersyukur. Kalau rasa sedih, mengadu kepada Allah. Kalau rasa gundah gelar, mengadu kepada Allah. Kalau rasa kita rasa rasa tak gembira, merintih kepada Allah. Jangan kita buat perkara yang bukan-bukan. Tikam suami, tikam isteri. Tengok baru ni kan? Dia baru malam suami, dia bakar kereta suami. Semata-mata kereta suami kan, ekon rosak. Kereta ni dah banyak macam-macam masalah. Rosak. Dia dah geram, dia bakar kereta suami ni sampai letup. Tuan-tuan tanya boleh aku sahabat sampai baru. Isteri apa macam tu? Bakar kereta suami sampai itu. Mabak pasal aircon. Aircon je pun. Buka lagi tingkap muak. Ada angin tak? Cuma tak sejuk macam pakai aircon lah. Itu saja. Kenapa yang kamu marah? Yang kamu bakar kamu? Tidak akan dulu tadi. Sebab hilang pertimbangan. Macam suami itu, dia dah gerak tu, tikam mesti. Lepas tu dia termenangu pada Allah, ya Allah, alhamdulillah. 8 bulan, saya ada hamba Allah ya, bantu. Alhamdulillah, boleh pakai kereta lain. Boleh lagi pergi bagi Allah. Alhamdulillah, bila banyak kerja, mengajar. Alhamdulillah, boleh lepas ke Penang sampai, ke Johor sampai, ke Seremban sampai, ke KL sampai. Alhamdulillah. Walaupun tak laju mana, kalau nak banding kereta baru, memang makan asap lah. Alhamdulillah, syukur kau tak nak pergi. Memang. Berapa ramai orang yang nampak, kata kenderaan. Dan syukur pada Allah. Baik. Kemudian, aku lagi kaifa yakfi hal yakfu an syahwati man ghalaba alayhi hawahu aw yaf'ahu talabul ilmi wal jahlu wal hawahu. Apa kita tuan? Adakah orang yang hawa nafsu yang rusak ini boleh menahan syahwat? Atau pencari ilmu yang boleh memberi manfaat kepada dirinya padahal kejahilan telah mengelilinginya. Bukan orang yang syahwat merosaki diri ataupun ilmu. Dia cari ilmu tapi sebenarnya ilmu tu menjadikan dia lebih jahil. Dia jadi jahil. Kita ni nak ngaji, nak jadi lebih tahu. Menyudahi lagi selalu lagi kita tak faham. Lepas tu kita mengaji lebih faham. Ni mengaji lagi tak faham. Pasal aku jadi macam tu. Kenapa? Kenapa jadi macam tu? Lianna sahyahu ila akhirati wa huwa muqabilu ala dunyahu wa huwa muqbilun ala dunyahu. Kerana usaha dia ke arah akhirat, sedangkan pada hati sendiri menghadap kepada dunia. Sebenarnya kalau betul-betul cara dia, dia boleh sampai ilmu dia boleh sampai membawa dia ke syurga. Ke syurga dia lepas dunia, lepas akhirat. Nah, tu dia. Wahal pada hakikat dunia tak lepas. Itulah orang kita, sebahagian kecil orang kita. Cari dunia. Lupa akhirat, dunia pun tak dapat. Akhirat dah tentu tak dapat. Kan? Macam tadi, dia pelik. Tunduk kepada awal nafsu dia. Kerja pulun-pulun-pulun semayang pun ingat. Pakat tak ada juga. Niaga. Waktu asal maghrib, buat tak tahu. Niaga. Sampai isyak, niaga. Tapi tak yang kaya-kaya. Macam tu pun nampak. Ikut awal nafsu dia.
belajar, 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 belajar. Jadi tuan, orang yang alim, jadi orang yang berjaya, ada master, ada PhD. Tapi ilmu dia tak membawa ke mana. Malah dengan ilmu dia, dia jadi dia jadi keliru dan menyelirukan orang lain. Fadalu wa adalu. Pasal apa? Sebenarnya dia sudah membawa diri dia jauh daripada akhirat. Semata-mata kerana kerana dunia. Ha, ini tuan-tuan. Kemudian lagi pesan lebih daripada Nabi Musa. Ya wa ya Musa ta'lamu ma ta'allamta bi ta'mala bihi wa la ta'allamu li tahaddatha bihi fa yakunu 'alayka wabala. Apa dia tuan? Wahai Musa, jadikanlah zuhud dan takwa pakaianmu, ilmu dan zikir perkataanmu. Wali wairika nurihi. Banyak kala hakim. Okay. Itu dia. Kemudian ya Musa bin Imran, ija'li zuhda wa taqwa libasaka. Banyak ajar, banyak kala amalan kebaikan kandung kamu, banyak melakukan. Jadi kala zuhud, wahai Musa bin Imran, silap. Belajarlah, wahai Musa, belajarlah apa yang kamu pelajari itu, beramal dengannya. Janganlah kamu menjalani itu, kamu bercakap dengannya. Maka balilnya ke atas kamu dan nurnya bagi orang lain. Wah, ini teguran untuk tunggu-tunggu. Teguran untuk saya. Belajar ilmu bukan saja untuk menyampaikan tapi untuk beramal. Kalau tidak, balilnya kamu. Orang dapat manfaat, kamu tak dapat apa. Kamu dapat bala. Nah, tu. Wallahu'alam. Jadi ada sikit lagi, kita bagi dulu laluan kepada azan Isyak dan kita akan sambung sementara insya Allah. Allah.